Iya kan? Eh, jangan remehin rutina. Jangan remehin rutina. Kalau mau pinter, ikut habis. Eh, jangan remehin rutina kalau gak punya buku, ya. Jangan remehin rutina. Kalian belum dapat satu emet aja, kalian belum dapat. Belum dapat satu emet aja, udah gak bawa buku. Jadi ingat, nadis kita manis apa? Majlis mau? Majlis maulid majlis apa? Majlis mendatangkan Nabi Muhammad. Kalau majlis sholawat majlis apa? Majlis yang disetorkan malam Jum. Kalau nyolong sendal, sholawatnya gila. Kalau gak sholat subuh, sholawatnya? Nah, kalau majlis maulid, kampungnya didatengin Nabi Muhammad SAW. Kemudian sampean dilewati sama Rasulullah yang tadinya elek sifatnya langsung jadi bagus. Bawa buku bukan ini satu bulan Pak Ketua masih panjang ke depan, tapi ini saya lihat banyak wajah-wajah baru, wajah-wajah pengharapan, banyak wajah-wajah yang belum pernah hadir di rutina. Jadi saya harapkan yang tua-tua mencontohkan, Pak Kiainya mencontohkan bawa buku. Kalau Kiainya nggak bawa buku ya repot. Repot. Harga satu buku untuk Kiai 80.000. Gak boleh 25 Kiai, masa Kiai 25? Malu sama muridnya, muridnya 25. Kiai harganya 100.000, beli 4 buat santrinya 3, baru namanya Kiai. Ini tuan rumahnya punya buku maulid, baru tuan rumahnya. Ada buku maulid ke? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Khabiri, khabiri, khabiri. Ah.
Sallallahu alaihi Muhammad.